pemirsa Jurnal TV dan Camar TV kembali hadir malam hari ini seperti biasa ya. Dengan laki-laki ganteng saya Kang Alexis dan saya Jeffrey Jack, seperti biasa kita dalam acara program Jurnal TV dalam acara TikTok. Betul sekali. Benar, obrolan menarik dan juga inovatif. Tapi sebelum itu nih kita mau kenalan dulu dengan siapa ini. Wow. Jadi ada dua cowok yang lagi di tengah ini. Satunya kayak habis dari sunatan ya. Jadi kita sebelum kita lebih kenal lebih dalam lagi. Betul. Jadi kita buat pemirsa ngasih tahu dulu nih yang lagi di rumah tetap stay tune depan TV-nya dan layar kaca HP-nya karena juga lagi himbauan dari pemerintah stay at home, jadi biar nggak kemana-mana dan biar gak, biar lagi nggak kemana-mana nih biar nggak bosan, jadi style TV-nya, terus TV-nya sudah di style, dinyalain, dibanting ya. Ya nanti dimatiin aja nggak apa-apa. Tapi seperti itu pemirsa di rumah, jangan lupa juga follow Instagram kita, jadi di jurnal underscore TikTok. Jadi mau tanya-tanya, jadi mau langsung bertanya melalui DM, nanti kita bacakan, kita mau bertanya. Siapa sih mereka ini berdua yang siapakah benar? Apakah mereka ini nyasar di sini? Tapi sebelum itu kita bakalan ngasih satu buah lagu dulu nih, Lek. Ya, oke. Seperti, ya, kita mau ngasih satu buah lagu yang dimana lagu ini dibawakan oleh siapa, Lek? Oleh Mawar De Jong. Mawar De Jong, itu lagu Lebih dari Egoku. Lebih dari Egoku. Oh, ya, itu lagu siapa? Lagu saya. Oh iya benar. Buat pemirsa di rumah, nanti kita bakalan ngebahas lebih banyak dan berkenalan lebih dalam lagi dan lebih intim ya. Wow. Dan kita tadi janji nih mau nanya nih siapa sih dua mas-mas di tengah kita ya, yang satunya lagi sunatan dan sunatan. Oke. Okay. Oke, okay, kita mau nanya nih dari emas ini dulu nih, dari sebelah kiri saya, dari sebelah kiri. Kalau emas yang pakai sarung, apa ini? Sarung oh, apa iya. Gini? Ya, perkenalkan. Perkenalkan nama dulu. Oh ya. Nama saya Yakub Sli Fantura. Saya berasal dari ujung timur negeri ini ya. Ujung timur negeri ujung ini ya. Kayak One Piece ya di ya, ujung ini. Ujung ya, timur. Saya ya. Paling timur negeri ini berasalnya. Dan ini salah satu, hanya salah satu. Mm-mm. Kain khas, kebetulan juga kain khas kami sendiri dari sana. Ini kain khasnya Manggarai. Kain khas Manggarai, Tangerang Selatan ya. Bukan. Di NTT, Manggarai Timur ya. Alexis, oh berarti satu kampung ya, sama Alexis ya. Kebetulan oh, juga. Iya. Alexis ya. Sering bilang Manggarai, Manggarai ya. Kirain saya Tangerang ya. Oh, karena saya buka. Saya lama di situ jadi kepikiran di daerah Manggarai gitu ya. Dari Manggarai. Dari Manggarai. NTB, NTT. NTT, ya. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Jauh sekali ya. Jauh sekali. Kalau dari sini jalan kaki. Jalan kaki ya, mungkin 1000 tahun lagi baru sampai ya. Itu lagi ya. Benar. Dan kegiatannya apa nih kegiatannya? Kalau kegiatan untuk saat ini ya masih mahasiswa. Mahasiswa ya, sama. Kebetulan juga jadi ketua pemuda untuk ketua Manggarai, ketua kepemudaan, ketua pemuda Manggarai. Berarti ketuaan kemudaan gitu gimana? Ya, saya jadi dituakan gitu ya. Berarti dari ini ya, jadi yang di apa kata orang men sebagai leader. Ya, leadership lah ya. Leadership wah hebat sekali ya. Leader itu bukan berarti kita yang sebagai apa orang dihormati juga iya, sih, bukan ya. Menjalani suatu iya. Organisasi berarti itu, ya. Ini yang ketua berarti Alexis rencana ya. Menjadi bupati ini nggak bisa ya. Bisa ini duluan bisa duluan kan seperti itu rencananya sih mau jadi gubernur Kalimantan Tengah nggak bisa masa mau ngedaulun saya dan bupati iya. Untuk perkumpulannya di Palangka di mana nih kalau untuk perkumpulan kita di sini ini kita memang belum punya sekretariat ya, sekre ya belum itu tapi kita kumpulnya di rumah orang, aja ya di rumah aja tapi di rumah ketua ya, rumah ketua kerukunan juga ya ketuaan juga kerukunan Manggarai ya kerukunan Manggarai di Palangkaraya sini biasanya gitu. Kalau untuk anggota nih kalau untuk yang ada asli dari mahasiswa ya berarti mahasiswa, ya, mahasiswa. Kan? Mahasiswa untuk mahasiswa pemuda pemudinya di Palangkaraya itu ada berapa sekitar kalau berapa? Di sekitaran itu mungkin untuk mahasiswanya cuma kita ada mungkin ada sampai 10 sampai 11 orang itu tapi banyak juga yang masih kerja. Oh, masih, ya, masih kerja. Kita rangkul semua lah menjadi pemuda Manggarai bahwa perkumpulan pemuda Manggarai ini kita berkumpul jadi satu di sini. Berkumpul jadi walaupun satu. Walaupun dari berbeda kabupaten dari sana karena 3 kabupaten kami di sana oh, Manggarai. Ada 3 ya, kabupaten. 3 kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Tengah sama Manggarai Timur. Oh, nanti mau dibikin ya selatan.
Itu enggak Makassar. Enggak ya, enggak. Tapi kalau misalnya nanti balik lagi nanti Kalimantan aja, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, ada Utara. Ya, ada Utara. Karbar terus ada Utara Selatan sekarang. Juga, ya. Masih enggak mikir lagi. Mungkin saya balik nanti, balik sana nanti jadi bupati lah. Iya. Amin. Berarti Selatan ya. Berarti Alexis enggak jadi ya. Anda ya. Iya, benar. Enggak bisa. Di mana-mana gua nggak bisa ngelewatin. Ya. Benar. Bisa. Itu sudah itu hukum ya, hukum, hukum, hukum malam itu. Hukum malam ya. Dan biasa untuk perkumpulan setiap hari apa nih? Kalau untuk kita berkumpul lagi, kita duduk-duduk bersama lagi, kita adakan satu kali selama sebulan. Kita cari waktu yang untuk pas untuk ketemu juga mahasiswa juga dari kesibukan kuliah dan juga keluarga-keluarga yang lain yang masih kerja seperti itu. Yang teman-teman yang masih kerja ya. Kerja, ya. Jadi di sini ada sekitaran 10 belum ditambah yang sudah kerja. Ya, dan sudah juga kerja. Ada ada wanitanya. Ada wanitanya juga. Ada wanitanya. Kita kisaran sampai 6 orang. 6 orang. Ya. Itu mantan Alexis semua. Itu ya. Ini bahaya loh kalau cewek loh. Iya ya. Cewek bahaya. Ini namanya apa itu? Kalau ini boleh tahu. Namanya ini selendang namanya. Selendang. Kalau bahasa akas dari sananya? Itu ini selendang juga. Selendang juga ya, enggak ada perbedaan ya. Ini kalau peci. Saya tahu ini peci. Bukan. Kalau di sana bahasanya itu songkok. Songkok. Nah, songkok topi. Kalau ini apa? Sarung. Tobe. 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 Kain tobe. Jadi ini tenun asli. Ya ini khas asli. Khas asli. Ada renda-renda juga yang motif emasnya juga. Cuma bawa satu. Cuma satu saja. Ini ada 4 loh orang. Sebutin lanjut. Ini mahal ya. Ini mahal boy. Ini kisaran ini. Ini kemarin saya beli 1 juta yang ini. Kalau ini 100 ribu juga. Ya nggak apa-apa lah. Nanti potong bagi 3. Mahal boy. Mahal sekali ya. Jika kita balik lagi ke Indonesia Timur, pasti ini akan menjadi bekal ya kan. Kas, untuk kas di Indonesia Tenggara Timur itu yang terkenal apa? Kalau untuk khas... Nggak mungkin kalau orang Timur NTT nggak tahu nih. Khas wisatanya. Oh, wisata ya. Wisata itu memang banyak. Apa? Ya? Yang paling terkenal? Kalau daerah kita itu ya Komodo itu. Komodo ya. Iya. Kalau sering kita bilang itu, mereka semua itu buaya. Cuma sayang Komodo. Kebetulan kita berasal dari situ ya. Ya itu yang pariwisata yang paling terkenal di sana, Komodo itu. Kalau untuk daerah saya ya, dan juga Alexis, Komodo itu. Komodo ya? Sering gigit Komodo enggak? Enggak juga sih. Enggak ya. Dan sekarang kuliah di mana ini? Saya kuliahnya di Universitas Palangkaraya. Universitas Palangkaraya, berarti daftarnya dari sana? Saya daftarnya di sini. Di sini? Ya, karena di sana enggak diterima gitu? Bukan juga sih. Oh, di sana masih membutuhkan juga saya. Tapi saya ingin keluar cari pengalaman, suatu hal yang baru. Jangan keluar, kita lagi stay time. Oh iya, di sini ya. Iya, benar. Takut juga corona di luar ya. Iya. Tapi ini kan omong kuliah juga ya. Iya, benar. Di sini supaya kita cari pengalaman supaya mungkin ke depannya nanti kita bawa pengalaman dari luar itu ke daerah kita. Iya. Sendiri. Oh, berarti tidaknya buat hal yang baru lah. Tapi pada saat mendaftar di sini tahu ada Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kebetulan juga Palangkaraya itu ya, oleh karena tahu dari keluarga yang cerita, kebetulan bahwa Palangkaraya itu ada universitas juga. Oh, ada universitas. Berarti dulunya enggak tahu ya. Ada juga enggak tahu yang dulu ya, tapi yang sekarang saya tahu. Oh, ya sekali ini. Saya alumni-nya loh. Lalu setelah itu ya daftar juga di Universitas Palangkaraya. Puji Tuhan kemarin terima juga ya. Bukan Unpar ya, tapi UPR. UPR kalau Unpar saya iya, ya. Kalau Unpar orang banyak taunya Universitas Parayangan. Benar-benar. Lalu pas kemarin ya, puji Tuhan masuk juga di situ. Ada 3 kemarin jurusan yang sudah. Apa yang diambil nih? Sekarang? Pas kemarin sekarang ini ya jurusan PJKR itu. Pendidikan jasmani. Ya. Berarti yang jam 4 subuh. Iya, jam 4 subuh menang. Ya, kolam renang kita berlatih. Ada teman saya ya, 2 semester dia enggak turun karena subuh-subuh harus ke kolam renang. Iya, benar. Puji Tuhan sekarang sudah semester 6 ya. Semester 6. Tapi ini yang subuh-subuh ke kolam renang turun. Masih dari cuma 3 semester kemarin. Dari semester sampai semester 3. Enggak ikut ya. Ikut. Iya, kayak gitu. Oke, benar. Mas apa tadi? Mas Yaho, siapa? Yakobus. Yakobus Fantura, dipanggil Fantura, juga. Fantura, Lucky. Yakobus Lucky Fantura. Oh, dipanggilnya Lucky. Lucky. Wow. Jadi orang Timur itu gitu ya. Jadi orang Timur itu biasanya kalau misalkan namanya Alexis Ceca misalnya, biasanya
punya nama keren dia. Jadi ini siapa? Bisa dipanggil Randi gitu ya. Ini kan? Nama kerennya siapa? Kalau saya nggak keren lagi, karena ini sudah keren namanya. Benar, ini memang benar ya. Jadi nggak usah ditanya. Jadi kadang ada orang itu yang memang malu, biasanya itu kan kalau misalnya namanya Kobus biasanya itu kan, biasanya orang timur begitu. Ya kan? Ya, kalau Yakobus, namanya Yakobus. Ya. Jadi dia itu malu dengan panggil Yakobus, kadang dipanggil Johan. Johan. Yaku. Yaku. Nama Kobus, dia Kobus. Hampir kayak Kobus. Kalau ya. Kobus dia marah pasti. Saya kalau boleh manggil Kubus aja ya. Kobus ya. Kubus. Kobus ya. Kubus. Tapi enggak bagus ya? Enggak bagus sih. Tapi yang familiar, lebih familiar kalau ini dong. Tapi kalau yang cengahnya itu agak bagus sih namanya, karena di situ ada banyak artis juga kan namanya. Lucky. Nah, Lucky itu kan. Maaf ya sebelumnya enggak mirip. Nah, iya sih. Orang namanya. Namanya ya. Saya ambil namanya. Siap-siap, siap. Seperti itu. Tapi di sini udah berapa? Udah 2 tahun lebih. Semester 6 udah hampir 3 tahun ya, 3 tahun jalan 4 tahun. Udah kerasan enggak? Kerasan itu artinya sudah enak apa? Ya sejauh ini ya aman-aman saja. Karena kebetulan juga saya belum pernah pulang kampungnya selama beberapa tahun ini. Belum pernah libur selama libur semester. Ini pas liburan loh, corona. Ini enggak juga. Walaupun bandara panjang loh. Bandara pelabuhan juga buka. Kita menghormati pemerintah lah. Kita tetap di rumah saja seperti itu. Ya. Enggak apa-apa ya. Di sana ada mall? Di sana... Ada. Ada ya? Ada mall. Berarti Kalimantan Tengah jauh banget ya? Iya benar. Ini juga ada kan di situ? Ada. Hipermart. Tadinya. Tadinya lagi mau diancang-ancang sih. Kemarin itu ada tanah saya itu sudah beberapa hektar. Nah ini gila dia. Dia sudah mulai, otaknya sudah mulai error. Dia udah ngomongin lain-lain ini. Halo. Iya benar. Jadi konsultannya beliau itu sendiri. Halo. Dan kegiatan selain untuk perkumpulan kepemudaan dari Manggarai, nggak ada lagi apa tidak ada? Tapi di organisasi sih, di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik, kebetulan juga jadi salah satu pengurus itu di bagian perhubungan perguruan tinggi, seperti itu. Jadi kesibukannya cuma itu aja. Untuk olahraga, untuk persatuan, untuk perhimpunan dari Kita ada, Manggarai ada? Ya ada, apa kita itu? Gabungan dari untuk Indonesia Timur itu, kita ada namanya Bintang Timur. Bintang. Karena bintang itu dia harus terbitnya dari timur ya. Iya benar. Pas tenggelamnya kali. Dari ke barat. Ke barat ya. Kalau terbit matahari dari, juga. Kalau matahari terbit juga. Dari barat tenggelamnya ke timur bahaya ya. Bahaya. Itu kan mungkin berubah juga dunia. Iya benar. Ya, kenapa kita dari Indonesia Timur sudah memang kulitnya seperti ini? Karena kita yang menikmati matahari pertama itu ya. Itu yang keren sekali ya, keren sekali ya. Sampai terakhir ada, kayaknya. Ada di rumah ada peliharaan komodo. Sekarang belum. Oh, belum ada ya. Belum pelihara, tapi masih ada niat untuk pelihara. Bahaya. Buat pemerintah bisa ditangkap langsung. Badan lingkungan hidup. Tapi untuk sekarang ini komodo itu kan tidak boleh disentuh ya. Bawah kemana-mana. Iya. Ya. Karena berat. Berat. Besar berat. Juga. Ada yang kecil tapi itu kan khususnya di sana karena memang itu punyanya kami. Oh iya. Tidak usah apa-apa. Pengakuan dia ya. Dia pengakuan madya dan dia pede banget itu punyanya kami. Itu punyanya Indonesia. Indonesia ya kan. Iya, di sana. Kebetulan di daerah kita ya punya kami dulu. Wah, kan? Baru Indonesia. Gini nih. Manusia enggak mau berbagi. Ini tapi ini masuk gua. Abang tahu kan komodo kan? Apa? Itu sejenis ya kadal ya. Kadal besar. Kadal besar ya. Kayak kata orang dragonnya apa itu adalah dari reinkarnasinya reptil ya, di zaman dinosaurus itu. Betul. Jadi naga. Jadi kalau itu dragonnya. Jadi ada di Indonesia dan terkenal masuk destinasi wisata dunia kan, dari 7 keajaiban dunia juga masuk. Selalu masuk. Selalu masuk dan bukannya masuk terus, itu selalu masuk dan selalu ada. Karena di Indonesia tuh kita punya Candi Prambanan dan juga Mas Borobudur, Komodo kan. Borobudur ya Prambanan. Terus ada ada Komodo dan sekarang kita juga punya namanya Tanjung Puting itu juga masuk juga. Dan juga kita yang terkenal di Indonesia, siapa orang nggak tahu sih dengan namanya Raja Ampat ya. Pulau Bali itu sangat terkenal banget di seluruh dunia. Karena orang lebih tahu dengan Indonesia itu adalah Pulau Balinya. Pulau Bali, Komodo, Tanjung Puting. Pulau Bali, Komodo, Tanjung Puting. Itu yang sangat diketahui oleh orang luar. Tapi kita gimana caranya pemerintah mempunyai destinasi wisata yang lebih besar. Jadi
selalu mempromosikan yang lebih. Jadi buat warga, terutama warga di NTT ya, selalu dijaga, tapi nggak usah perlu dijaga sih. Komodinya bisa jaga sendiri ya. Masalahnya air liurnya berbahaya gitu kan. Berbisa juga. Sejenis kayak itu lebih parah dari virus corona itu kalau air liurnya itu tersebar. Kalau sudah ya gigit orang itu nggak akan menit pun terlalu lama rasanya. Kayak sejenis bisa dari King Cobra juga ya. Sudah. Dan dia sangat beracun sekali. Betul. Alexis sudah pernah kena? Kemarin sih belum. Belum ya, mau coba. Rencananya mau coba sih. Nanti bisa, Mas gigit. Iya benar. Sama komodo dong. Iya. Enggak bisa komodo gitu. Kecuali ada lawannya kan. Iya. Tapi aku juga enggak tahu apa lawannya komodo, enggak ada sih. Enggak ada lawannya komodo. Yang bisa ngelawan komodo hanyalah apa ya? Enggak ada. Ada. Kalau enggak bisa sih enggak ada. Kalau enggak lawannya komodo enggak ada, tapi komodo itu teman baikku biasanya. Oh iya. Oke, buat pemirsa, kita juga sudah berbincang dengan salah satu ketua kepemudaan Manggarai ya, salah satu perhimpunan orang di negeri timur ya. Jadi kebanyakan orang berpikirnya negeri timur tuh hanya ada di Papua ya kan, dan juga di ujungnya ada di Aceh, dan ini ada namanya negeri timur yang berada di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya kan. Itu nyebrang dari Bali. Dari Bali nyebrangnya lumayan jauh ya. Tapi posisinya daerah-daerah Bima kan. Betul. Benar. Dan pernah sekali sih. Pernah sekali. Gitu ya? Iya. Dan daerah saya pada saat itu keren banget ya. Banyak bulenya. Saya suka itu kalau daerah. Iya benar. Dan saya lupa tempatnya paling terkenal didatengin turis itu daerah, di Bali itu kan? Bukan, sudah di daerah Bimanya. Itu, wah itu bagus banget, dan itu hanya malam itu ngelihat bule-bule jalan-jalan ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana, ada di situ. Iya, senang benar. Nah, tapi di sana kerennya salah satunya sebanyak, di sana itu terkenal dengan namanya masjid ya. Saya tahu masjid. 1000 masjid yang ada di Indonesia itu hanya ada di daerah Bima ya. Dan 1000 masjid, sebanyaknya masjid apapun, pada saat saya di sana, masjid tersebut penuh. Itu masjid sudah banyak loh, banyak sekali. Saya bilang saya pernah ke daerah enggak sejauh-jauh, daerah Kalimantan Selatan kan terkenal dengan muslimnya juga ya. Itu banyak banget, dan di sana lebih banyak lagi, dan di sana pun penuh, selalu penuh kalau pada saat hari Jumat. Dan di sana juga ada namanya listrik yang besar-besar ya, yang besar-besar gardu itu, entah pas saya ngelihat ini alir, ternyata itu aliran dari Jawa, dari Bali Surabaya itu dialirkan ke sana. Jadi di sana tuh enggak pernah namanya mati listrik ya, itu hebat sekali itu. Itu keren. Oke, kita di sini. Kita di sini. Iya. Supaya seperti mereka. Iya, nanti. Ya.